Selamat datang. Ada pada kedudukan yang kelima, tetapi mengenai tujuan kejutan daripada pengkali. Di kedudukan keempat dan di kedudukan kelima ataupun tempat kelima, Waris Abang 2 menggunakan plat nombor 36. Di tempat keenam, Bungai Noeng menggunakan plat nombor 6. Di tempat ketujuh adalah Cahaya Lang Tasik menggunakan plat nombor 21. Dan pemenang bagi acara saringan C ini, iaitu acara santai 30 lelaki terbuka yang telah pun kita saksikan sebentar tadi, pemenang di tempat pertama akan membawa wang tunai berjumlah RM1,350. Di tempat kedua, wang tunai RM1,200. Di tempat ketiga, wang tunai RM1,050. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Landas Semanggang 3 di tempat pertama, Tonak Berjaya 2 di tempat kedua dan jadi tahniah diucapkan kepada J3K Kampung Melangor Serantau menggunakan plat nombor 1 di kedudukan pertama. Tempat kedua, Pasir Panas Sri Ahmad. Bagi acara Unlimited Marathon akhir dimenangi oleh Burung Garuda. Dipersilakan Mawar Big Boy menggunakan plat nombor 6. Tahniah diucapkan kepada Burung Garuda. Berikut 15 kuasa kuda, nombor singan saringan B. Tempat ketiga dimenangi. Tempat ketiga dimenangi. Sama-sama kita memberikan tumpuan ke arah hilir Sungai Batang Lumpar. Okey, saudara Hamdan. Okey, dan okey, tiada ulasan untuk ini. Okey. Okey, lubang bunga dilepaskan. Okey, sama-sama kita saksikan. Lubang bunga akhir dua, yang kedua. Semalam telah pun dimenangi oleh peserta ataupun pasukan yang menggunakan flag nombor 1. Jalir Anak Bel. Jadi adakah pada hari ini beliau dapat mengembangkan kejuaraannya? Jadi sama-sama kita saksikan pada hari ini. Dan sama-sama kita saksikan juga kehebatan dan kehandalan mereka mengemudi perahu masing-masing bersama-sama dengan benar. Dan inilah dia benar yang semakin menghampiri grandstand kita di sini. Dia namanya persaingan agak tinggi di sebelah sana. Agak cuman-cuman sana nombornya. Jadi semakin menghampiri garis penamat. Persaingan sengit. Okey, inilah benar sekalanya. Jadi tahniah kepada anda yang sempat menyaksikan benar. Dan ada juga yang karam di sebelah sana. Okey, tapi kenapa kita dapatkan keselamatan yang akan membantu dan dia membantu sebenarnya. Dan tahniah diucapkan kepada pemenang kita. Dan keputusan rasmi akan diumumkan selepas ini nanti ya. Jadi terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi bersama dengan kita memfajiri Waterfront Sri Aman pada hari ini. Dari semalam, hari ini dan keesokannya. Jangan lupa keesokannya adalah hari terakhir kata Berapa Terlupa 2023. Dan ada 9 acara akhir sebenarnya keesokannya. Jadi datang awal. Okey, okey. Boleh. Tukar kau ke membantu. Okey, tukar kau. Okey. Jabatan Pengairan. Okey, rakan dari Jabatan Pengairan. Okey, bersama. Okey.
Tukang kaum dari garisan permulaan. Bersama dengan saya masih di sini iaitu saudara Hamdan bin Lain. Tadi kita dengar suaranya, suara radio. Jadi untuk nyalanya okay, saudara Hamdan bin Lain yang juga khas untuk menghiburkan kita dengan suara dia, suara radio. Boleh. Hai. Okey, terima kasih dah. Terima kasih. Jadi inilah saudara Abdul dan ini tukang kaum kita, rakan saya dari saringan C ini nanti. Pasukan pertama adalah Lang Terbang 2, Tuan Perahu.